Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, video kali ini saya akan mereses ini bos, batu virus Persia serat emas. Ini ada dua ini bos. Ini saya akan kecilkan, masukkan ke ringnya sekalian ini bos. Dan yang ini untuk ini bos. Ini bos, Mas Jida, bos Pol Pekalongan bos. Ya Mas Jida, ini dipotong, kecilin, taruh gitu. Virus Persia serat emas ini bos, hijau. Mas Jida. Dibuang ini. Hah? Dibuang dari coklat. Ah, yang coklat yang dibuang. Apa saya? Ini proses pertama ini. Dikecilkan, dibentuk dulu sesuai dengan ringnya, bos. Jadi ringnya merah headnet kombinasi suasa ini bosku, bentuknya suasa. Persia ini agak hati-hati ini buat mengecilkannya, membentuknya, soalnya ini batunya udah rapuh. Proses penghalusan belakang batu ini bosku, wadahnya. Agak bulat bos, bulat. Ini apa hilang? Ini Mas Jida ini sudah lama ini buat saya bos, belum booming dulu juga buat bidang pengospolan. Sejak kapan juga? Tahun 2014 ya? 2014 pertengahan sebelum booming dan 2015 booming ya, dan sampai sekarang masih eksis dalam bidang pengospolan. Dulu
banyak ya jual beli waktu Pekalongan ya, anak namanya dulu ya Pak. Iya. Sementara tukang batu ake di Pekalongan sudah pada libur bekerja berpindah. Ini Mas Juda masih eksik terus ini di bidang pentaspolan ya Mas Juda. Karena hobi juga. Karena hobi memang katanya. Area Pekalongan bisa langsung datang kemari ya Mas Juda. Ini lokasinya di depan Masjid Imam Syafi'i ya, Jalan Singkarak. Jalan Singkarak nomor 1 Pekalongan Kota ini bosku. Bisa langsung datang ke sini menggospol apa saja ya Mas Juda. Leontin, Batu Ake, Sejir. Pipa juga bisa ya Mas Juda. Pipa rokok. Pipa rokok juga bisa ini. Barokah dari batu. Nanti di saya kasih nomornya Mas Juda bosku. Barangkali ada yang mau pesan apa aja bisa ini. Hampir jadi. Hampir masuk ini bos. Kalau ongkos jasanya berapa ini Mas Juda? Kalau buat dari bahan? Kalau dari bahan, dari bongkahan, harganya Rp25.000. Rp25.000 ya? Satu mata dinding. Kalau cuma merites? Merites 15. 15. Ini bosku kalau buat dari bahan dipotong-potong itu harganya Rp25.000 bos, ongkir ongkos biayanya bos. Ongkos jasanya Rp25.000. Kalau cuma merites antara 15 sampai Rp20.000 bosku. Proses perapian depannya bosku. Poles lagi nih bos depannya, mukanya biar kinclong, biar crossland. Dan ini yang kedua bos, langsung Mas Juda. Proses pengecilan supaya bisa masuk remnya. Nah,
udah bukanya tiap hari ya, Dik? Tiap hari ini Jumat tidur. Oh, hari Jumat ini tidur, Bos. Ini buka jam 9 ya. Jam pagi sampai jam malam. Berapa? Jam malam. Kadang sampai kelembur nih, kita pernah sampai kelembur jam 2. Jam 2 pagi, Bos. Lembur pasti sarapan masih banyak ya. Proses finishing bosku, menghilangkan batu kulitnya, Bos. Proses finishing bosku, biar prosesnya kayak kata kinclong, dos gandos, top parko top. Iya Pak, maksud ya, betul sekali. Dinamo mesin jahit ini mas juga ya, diratik buat bos Pol ini dinamo mesin jahit. Eh gini ya, batunya panas mas? Kalau panas asal molesnya nggak ditekan, insya Allah nggak kepanasan. Oh, ngambang ya berarti molesnya ya. Ini molesnya ngambang aja bosku, jangan terlalu tekan biar batunya nggak kepanasan. Kasih air, sedang dicelupkan air terus ya. Iya.
juga bosku. Setelah melewati taban-taban yang sangat panjang dengan master kita, Master Dinda Gospol, semoga bermanfaat ya bos. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bos. Nyalakan tombol loncengnya juga, supaya bos tidak ketinggalan video dari saya nantinya. Tetap semangat dan selalu berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.